Udah ini pas nih kan. Yo kuta tiner ya. Tek. Ini tare iki. Yo mo. Lah lah. Pas. 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 Ada. Gak pas abi. Wis. Iki pas kepotong. Potong. Ya sing kuwi. Ya lho kuwi. Ya Allah ini tidur kene tok. Golek olehane. Ya Allah kene iki. Mbek iki gak kaku. Wis, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Yusril Al-Mayyir. Kali ini saya akan bercerita mengenai santri bodoh, santri bodoh, santri tolol yang dimantum Pak Yai. Suatu ketika Al-Kisah dipisahkan, ada seorang santri namanya sebut saja Mustajab. Mustajab. Si Mustajab ini merupakan seorang santri yang sangat bodoh, tolol. IQ-nya sangat jelek sekali. Dia disuruh ngaji sama Mbak enggak bisa, disuruh apa saja enggak bisa, maknani enggak bisa, apa-apa saja enggak bisa. Tapi dia punya satu prinsip yang kelak prinsip ini menjadikannya seorang ulama yang besar. Prinsipnya yaitu apabila dia disuruh Pak Yai, selama itu bisa dikerjakannya maka dia melaksanakan.